Kalaupun nggak ketemu langsung kan pasti ada komunikasi mungkin. TKN semua optimis bahwa Mas Gibran pasti akan tampil akan punya kejutan karena selama ini mungkin nggak terlalu banyak tereksplor ide-idenya Mas Gibran, tapi justru di berbagai forum yang off kamera sebenarnya Mas Gibran tuh punya banyak gagasan, dan apalagi Mas Gibran satu-satunya cawapres yang hari ini punya pengalaman di eksekutif gitu kan. Jadi Mas Gibran punya keleluasaan untuk mengelola anggaran, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang langsung solutif kepada problem di tempatnya. Dan ini pasti akan menjadi keunggulan komparatif dibandingkan cawapres lainnya yang mungkin belum punya pengalaman di eksekutif gitu. Mungkin kalaupun nggak ketemu langsung kan pasti ada komunikasi, mungkin mohon doa restu, ntar saya cek lagi lah. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.